Hello. Luna Maya geram dan semprot Syahrini gara-gara disebut sering kepoin rumah tangga Reno Barak dan Syahrini. Sudah cukup lama putus, nama Luna Maya masih terus dikaitkan dengan kehidupan Reno Barak dan Syahrini. Pasalnya Luna Maya terciduk kerap melihat postingan Syahrini dan Reno Barak. Namun Luna Maya sendiri membantah secara tegas bahwa dirinya tidak melakukan hal itu. Muak dan geram selalu dikaitkan dengan rumah tangga sang mantan pacar, Luna Maya akhirnya menyemprot sebuah akun gosip yang kerap menandainya. Rupanya Luna Maya bukan sengaja melihat postingan Syahrini dan Reno Barak, melainkan akun Instagramnya selalu ditandai oleh penggemar Syahrini. Luna Maya sendiri adalah orang yang selalu membuka pesan tag atau mention yang menandai akun Instagramnya, hingga dirinya terlihat seperti masih ingin tahu tentang Reno Barak. Lewat Instagram story-nya, Luna Maya memberi peringatan kepada akun gosip yang kerap mengaitkan dirinya dengan berita soal Syahrini dan Reno Barak. Luna Maya juga secara tegas mengatakan tidak peduli lagi dengan kehidupan sang mantan pacar. Artis yang dikabarkan tengah dekat dengan pria asal Jepang itu mengaku sebetulnya sangat enggan menanggapi berita tidak penting itu. Namun dirinya merasa muak dan kesal karena selalu ditandai pada cerita-cerita yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Seseorang mengirimiku ini, sejujurnya males ya, nanggepin cuma agak capek. Kalau akun ini kiranya saya masih kepo, maaf ya, sayangnya aku enggak. Tapi sejak akunku dan orang menandai aku dengan banyak cerita atau mention, so pasti kebuka ada di sini. Boleh percaya boleh enggak, aku benar-benar tidak peduli, tapi aku cuma mau bilang tolong berhenti menandai aku. Dan tolong berhenti mengatakan dan menuduh aku dengan beberapa berita omong kosong. Terima kasih dan semoga punya kehidupan yang indah. Aku benar-benar berdoa untuk kamu, sayang. Tulis Luna Maya. Luna Maya juga mengunggah capture bukti bahwa dirinya ditandai atau dimention oleh akun tersebut. Luna Maya pun meminta kembali agar akun tersebut berhenti menandai akunnya. Bisakah kamu berhenti menandai akunku? Tulis Luna Maya. Sayangnya unggahan tersebut sudah dihapus dari Instagram Luna Maya. Namun hal itu telah diabadikan oleh akun gosip. Lalu bagaimana guys buat kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.